Selamat datang kita di Waringin ya. Ya, halo, assalamualaikum. Bersama Mas Tok ini, Mas Tok ada di Tuhuran ya, Waringin, Tuhuran, Penawakan, mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Uniknya di sini juga makannya betalam ya, seperti yang ada di Bangkiling dan Bangkiling Raya. Cuman khasnya, uniknya kalau di Waringin sini ada kolak pisangnya. Seperti apa? Kita lihat. Ya, ini ya talam-talam yang sudah disiapkan ya, dari berbagai rumah yang dikumpulkan di samping dari masjid atau langgarnya ya. Ini sangat banyak sekali ya, mirip seperti sampai di kamar-kamar nih, sampai di kamar ya, penuh ya. Kita lihat nih tuh, sampai di belakang loh tuh ya, satu rumah ini full sampai di belakang rumah. Permisi jin tuh, permisi ya, tuh sampai di belakang rumah ya, tuh, seperti ini ya, betalam, maulid betalam ya. Ciri khasnya yang ada di Waringin sini adalah memakai kolak pisang ya. Kita perlihatkan kolak pisangnya seperti apa. Nah, seperti ini nih ya. Nah, itu ya, khasnya ada kolak pisangnya ya. Seperti itu ya. Biasa ya, ini ayam mungkin ya, ayam itik campur ya, ayam merah. Jadi kalau tidak seperti kalau di Bangkiling itu dia bebek dengan ayam. Ya, itik khasnya memang itik kalau di Bangkiling ya. Kalau di sini mungkin ada beberapa ayamnya juga. Luar biasa ya. Haus ya. Gih, silakan. Nah, tuh sampai di dalam tuh. Ini di apa? Di rumah yang di sebelahnya situ juga penuh ya. Penuh juga untuk menempatkan talam-talam nih ya. Ini nanti setelah acara ceramah didoakan baru dibagi nanti untuk makan bersama di masjid dan di rumah-rumah di samping dari masjid sini ya. Kan khas ya. Nah, ini kolaknya gitu ya, kolak dengan apa, putih ya, anunya, kuahnya putih gitu. Penuh ya. Nanti kita coba juga yang ada di rumah sebelah situ ya, itu juga full ya. Ini tadi mulai dari kamar depan ini loh, mulai kamar depan ini sampai di belakang ya, kamar belakang penuh talamnya ya. Dan ini nanti kalau makan nih satu paket gini nih, piringnya nggak boleh terpisah, harus dijadikan satu, soalnya ini sudah paketannya ya, paketannya dari rumah yang membuat talamnya ini. Jadi kalau dikembalikan bisa utuh ya, tidak tertukar dengan yang lainnya.